Perlumbaan Regata Antarabangsa Diraja Langkawi RLIR 2020 yang memasuki hari ketiga saingan hari ini bukan sekadar menyaksikan pembabitan pasukan dari luar negara. Lebih menarik, ia turut dirancakkan lagi dengan pembabitan 3 pasukan dari Angkatan Tentera Malaysia ATM, menjadikan keseluruhan seramai 2 pegawai dan 30 anggota yang bertanding pada edisi ke-18 ini. Ikuti laporan eksklusif disediakan wartawan Hasnina Hanim Ahmad Kamil. Sebenarnya dengan perlumbaan regata antarabangsa di Raja Langkawi. Dan menariknya mengenai bot layar Zuhal ini dianggotai seramai 15 kru terdiri daripada tim ATM iaitu Tentera Laut di Raja Malaysia, Tentera Udara di Raja Malaysia dan juga Tentera Darat di Raja Malaysia. Jadi untuk mengetahui bagaimana mereka mengendalikan bot layar ini ketika aksi perlumbaan, jom sama-sama kita saksikan. Saibuan! Dua pegawai dan 30 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai saingan regata antarabangsa di Raja Langkawi RLIR 2020. Ia membabitkan 3 pasukan ATM, antaranya melalui kategori kelas utama racing, pasukan Zuhal, kelas sportboats, pasukan Fablatu Navy One serta pasukan Mari dalam kelas club. Dalam pada itu, bagi pasukan Zuhal, penyertaan dalam saingan regata antarabangsa di Raja Langkawi sejak edisi pertama merupakan platform terbaik untuk melatih anggota dan mempelajari teknik aksas dalam pelayaran. Malah secara tidak langsung, anggota ATM terlibat dapat menimba pengalaman dan menerapkan semangat sepasukan untuk memberi saingan kepada pasukan lain yang bertanding. Kami bekerja dengan laut, jadi saya gunakan pendekatan untuk melatih pelayar-pelayar baru sebelum kita berkhidmat di atas kapal perang. So there is a basic navigation, kita akan tahu macam mana current condition, kita akan tahu macam mana keadaan angin, keadaan air laut dan kita akan gunakan untuk apabila kita berkhidmat di atas kapal yang lebih besar. So this is a basic foundation untuk kita tahu macam mana kita nak navigate kapal sebenarnya. Malah, saya juga sempat merasai suasana di atas bot layar ini ketika aksi perlumbaan berlangsung yang pastinya memerlukan kekuatan dari segi fizikal dan mental oleh kesemua 15 kru yang memainkan peranan dalam tugasan masing-masing. Dan tamat aksi hari ketiga petang tadi, pasukan Zuhal menerusi skipper Saleh Ahmad berada di kedudukan kelima selepas 6 perlumbaan berlangsung setakat ini dengan mengutip 24 mata keseluruhan. Sementara itu, saingan hari ketiga regata antarabangsa di Raja Langkawi RLIR 2020, tim Hollywood terus sukar digugat dalam aksi kelas racing menyaksikan perlumbaan hari ini mengelilingi Pulau Langkawi sejauh 8 batu nautika. Tim Hollywood pertama ke garisan penamat dengan hanya satu perlumbaan sahaja berlangsung hari ini. Sekaligus mengumpul 5 mata dan di depan pencabar dari Thailand, THA-72. Manakala tempat ketiga, kedudukan keseluruhan setakat ini masih milik pasukan dari Belanda E. Falkenek diikuti Winshika dari Singapura. Dan terbaik menerusi wakil negara adalah dalam kelas sports boats menerusi pasukan dari Pusat Pelayaran Kebangsaan Majlis Sukan Negara MSA-MSN skipper Muhammad Uzir Amin Muhammad Yusof yang meraih 6 mata keseluruhan. Tempat kedua, pasukan Fablatu Navy 3 dan pasukan Universiti Malaysia Terengganu UMT ketiga. Dan berikut keputusan penuh 6 lagi kelas perlumbaan sepanjang 2020 dengan berbaki 2 hari lagi perlumbaan. Hasnida Hanim Ahmad Kamil, Sukan TV3.